Wilujeng sonten Mbak Pule, Ibu. Sore siang malam ya nonton. Iya. Malam, Ting. Nggih. Pripun kabare sehat nonton? Alhamdulillah sehat Mas Joko, Mas Joko. Iki. Mbak Pule apa ya seneng masak kan dhisik to, Bu? Seneng banget masak iki. Eh sing tak tekoki Ibu kok ora kowe kok. Tak tekoki Ibu. Tak tekoki Ibu sik wengko pembelaan wengko seneng masak. Nah, Ibu kan pembelaan toh. Pripun Bu Mbak Pule itu, Bu? Lah niku seneng masak, Mas. Masak air, sama masak telur, ngono kuwi, Mas. Masak mie. Enggak, terus sayure, nyayure pripun? Sayur-sayur kan, Mas. Kaya toh, ya daun singkong direbus toh wis jenenge sayur, Mas. Oh, itu sayur. Ya, Ibu, jangan takut. Masa kecilnya Mbak Pule itu dulu gimana, Pak? Ataukah anaknya aktif atau dusel apa? Dusel, mersel, murisel, meruya. Oh, merisel. Belum, Mas. Kuwi cilane kok cowok ya, Mas. Kurang gelem nganggo sayak tak critani. Ya Mas Sandra, Mas, senengane nganggo sayak. Lebih ya, Kak. Tapi kebalikannya. Iya, Oh, jadi untuk niku mulai purun beto saya niku usia pinten? Nyanyi Mas. Oh. Mau nyanyi wi. Sekolah SMP, SMA. Pokoknya sekolah itu gelem nang saya atau ngomong kantoran dobo. Lah kok cilikane nggih seneng jajan, Bu, boleh. Mancing. Senengane mancing. Ora. Ah, wis ki senenge luar biasa, Mas. Senengane mancing. Senengane mancing. Mancing perkara. Tapi Mbak Pule itu nek ketika ini ketika kecil ya, Bu. Apa bandel apa nurut? Malingan. Kuwi anu kok, Mas. Saiki ya manut, nurut, ya ora tau dolan kuwi bocahe ya rumahan. Ya ora tau lempeh anakku iki ya, Mas. Masalah iki cah modele tomboe, tapi dia ya ora seneng dolan. Oh, enggak. Seneng dolan. Kuwi lho, Mas, tonggoku cedaki lho. Ndek gawe ngono e dhek ora tau dolan. Ngaji, Mas. Enggak, jadi anak rumahan ya, Bu? Iya, termasuk anak mama apa buatan? Ya, sok-sok agak juli barang, Mas, era manut. Pak Ica, Mas. Sok-sok agak juli barang. Penurut, ya? Menurut, alhamdulillah, anakku ya nurut-nurut. Manut, dengan sampai sekarang ini pun jenengan yang gosip pelek, ya wis mireng dewe, Thomas, sok golong kalian, ya? Ya, Mas. Iya. Terus, Niko, apa mau ya? Teko apa ya? Mumpung ketemu aku, Mas. Mumpung kepanggih. Kalau Mbak Pule barang, sibuk banget toh jenengan. Lah kok sibuk banget, Mas. Nek ketemu aku udah, Mas. Oh, infotainment-nya harus nginfo kan DN lu guys. Kasih kencang setahun itu channel. Iya. Kalian anu, Bu. Pernah satu momen atau Mbak Pule itu sing bikin jenengan jengkel niku napa, Bu? Dhisik pasiliane niku. Bikin saya jengkel, Mas. Aku matus. Yang paling nganyel ke jenengan itu. Nganyel ke, Mas. Iya. Menurut Mas. Wiki yang paribasan ini dua. Misalnya punya kekarepan, cita-cita. Iya. Sekarang juga harus kudu. Menurut kui. Yang marah nganyel. Gue yang ragelem, gak yang ngerti. Tapi dengan itu semuanya, itu bisa menjadi sebuah prinsip gitu. Hmm. Saya harus bisa, I can do it. Akhirnya ya alhamdulillah semuanya biasa, bisa kan. Gitu. Yes. Oh, no, tadi mah gerak tuh sangat ngerti belum, Mas? Ya di jalan yang ya kan biasa toh, Mas. Kan manfaatnya toh, Mbak. Ya gue sok-sokan duwe kan gitu toh. Mbok sik tondo sabar sesuk, tapi dhewe tak belum. Anget. Keras kepala juga enggak? Keras kepala, Mas. Enggak, astagfirullahaladzim. Aku keras kepala, Mas. Keras ya, biar tau, Mas. Ya, nyuk. Tapi setelah dewasa ini, Mbak Pule sendiri sebagai sosok penurut atau gimana? Alhamdulillah, Mas. Sampai sekarang juga, kayak ya nurut, manut, nurut. Pokoknya ini Bu berkata, jangan! Iya, surah tenan. Walah, jangan, jangan, jangan lah. Itu tidak boleh. Yo, nah, gitu nge. Jadi, seperti Bu sendiri, dari Bu sendiri apakah pernah mengharuskan misalkan kamu harus jadi pekerjaanmu seperti ini, punya suami seperti ini, atau mengekang pada Mbak Pule, Bu? Alhamdulillah, Mas, saya sebagai orang tua, insya Allah saya
harus bisa bijak, maksudnya harus bijaksana. Apa kemauan saya, anak saya, sing penting selagi itu baik, selagi itu bermanfaat, selagi itu maksudnya untuk kedepannya bagus, saya mendukung mas. Seperti menusuk sosis ini demi apa? Kebaikan. Demi kebaikan. Tapi mangan murah tengene iki piye? Ya angel. Jadi ibu sendiri enggak begitu mengekang mengharuskan kepada enggak, dia itu ibu yang luar biasa sekali. Dia itu selalu bisa menyembunyikan suatu hal yang tidak baik gitu. Jadi maunya dia itu ingin yang baik-baik, misal cerita sama anaknya. Dari itu semuanya saya juga mangkel, Mas. Ya ngapa? Dia ning duwe rahasia dipendem dhewe terus loro ana aku mikir, Mas. Jadi emang nggak mau terbuka lah masalah yang, oh, dia untuk maunya yang baik-baik aja gitu. Jadi emang ibu itu nggak pengen anaknya mikir sing abot-abot. Selagi saya bisa, selagi saya mampu, tak piye caraku tak pandangi dhewe, mikir tak rasani dhewe. Selagi anak saya bahagia, aku bahagia. Selagi bahagianya itu juga bahagiamu tongetah juga bahagiaku. Orang tua itu seperti itu, Mas. Kebahagiaan orang tua kalau melihat anaknya bahagia. Dari apa? Jiwa seninya Mbak Poli itu apa juga ada keturunan dari njenengan sama bapak? Dari Eyang. Oh, Eyang. Bapak Mbak Perwo Carito itu kan bapak saya. Kiai kan Panjang Mas itu dari mbah-mbahnya bapak itu. Oh. Dari Pak Dimantep itu semua itu saudara-saudara saya, Mas. Oh, masih terah dari Kiai Panjang Mas gitu. Iya, bapak itu. Iya, Mas, Mbah Kakung itu terah keberapa saya juga perlu tak delok. Berarti terah luar biasa. Terus dari misal kalian banyak yang tanya, Mbak Poli kok gini, ya emang menurut saya udah suatu hal yang biasa karena udah keturunan dari nenek moyang saya. Jadi ya misal saya mendapatkan ini ya ini udah menjadi suatu hal yang biasa gitu loh. Jadi untuk kalian yang iri ya, jangan sampai iri gitu loh. Orang tuh memiliki potensi dan memiliki porsi masing-masing. Jadi ya kalian bisa mungkin harus belajar gimana caranya biar menjadi manusia yang baik gitu loh. Nah, baik, bermanfaat buat orang banyak. Ada Mbak Poli sendiri udaranya berapa tau, Bu? Ada dua, Mas. Dua? Iya, Mas Chandra. Adi Chandra Putih Santoso. Lu sekarang di mana kok gak kelihatan Mas Chandra, sekarang Bu? Sekarang di Jepang. Di planet, Mas. Aduh, saya habis nikah kemarin, istrinya ditinggal, kasihan. Mas Chandra jadi seperti ini, Mas. Ini, barang ini Pak Ijol. Itu sebelumnya Mas Chandra itu sudah ke Jepang dulu atau baru setelah menikah nih, Bu? Ke Jepang dulu toh, Mas. Setelah ke Jepang itu di sana 3 tahun. Kan saya mengharuskan anakku kowe 30 tahun harus nikah. Aku harus nikah sih, mau golek apa ya, Mas? Masa depan dulu, tapi aku wong ya duit itu. Tuwa iki pengen ndang ndek butuh. Pengen. Ternyata habis tadi habis nikah berapa bulan sekarang ditinggal lagi. Kasihan itu istrinya. Eman-eman, tak utang-utang. Tak ibun, tak ngintung-ngintung. Sabar ya, Sabar. Tapi bagaimanapun juga jenengan tetap harus ikhlas dan mendoakan ya. Saya selalu mendoakan yang terbaik, Mas Joko. Mas Joko Peca, selalu mendoakan yang terbaik pokoknya. Bapak sendiri kok nggak ada kemana tadi, Bu, ini? Bapak itu selalu berlayar kemana-mana, Mas. Tahu berlayarnya? Kemana? Ke Waduk Botok, Kedungombo, itu nanya berlayar. Oh, mancing terus sama Bapak ternyata. Hobi iya, mancing, Mas, ya? Iya. Di rumah udah banyak gelombang-gelombang. Sing mancing banyak pun juga tetap mancing, wis ra apa-apa, Mas. Sing penting sehat, panjang umur. Harapan Ibu teruntuk kedua putra Ibu bagaimana? Ya, semoga anakku sekarang sudah menikah toh, Mas. Ini bojo dhewe-dhewe. Iya. Oh, yo jodoh rezeki pati urip Gusti Allah sing menentukan. Masih single. Pokoknya harus bisa yo yen jeneng wong omah-omah ya sing penting semoga ayam tentrem langgeng. Pokoknya rezekine tambah akeh. Amin. Gitu toh, Mas. Dan cepat dapat momongan. Niat baik pasti akan berakhir baik. Yo kuduan apa ya, Mas, harus bisa lebih baik, ngono toh, Mas. Mbak Poli sendiri
sebagai ungkapan terima kasih teruntuk seorang ibu, harapannya gimana? Harapannya ibu selalu sehat, selalu bahagia. Mergane sangga dongane wong tuwa ki dhewe iso sukses. Jadi selagi wong tuwane dhewe ki isih bahagia karo wong tuwane. Ning anake cek sehat ya, nggo wong tuwa ki anake ditungake sing terbaik. Ibu. Iya toh. Ibu selalu mendoakannya terbaik. Pokoke aku ki gak iso ngungkapke karo kata-kata. Mergane aku ki sayang ku kuwi melebihi dari apapun. Ibu, kedua ayah, ketiga keluarga. Semuanya. Pokoknya kekarapannya mbakku ini bisa penuhi. Iya. Oke, matur suwun, terima kasih Mbak Bule. Ibu, waktunya sudah ngisi di konten saya. Berikan kecupan teruntuk ibu tercinta. Iya, makasih. Sama-sama Mas apa? Joko. Semoga Mas Joko Beca juga apa? Selalu sukses. Amin. Sehat selalu. Ayam bentem pokoknya. Dengan bentem. Matur suwun, Jee.